Kita mencinta One Pride, Don't Ever Quit. Ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas welterweight 77,1 kilogram. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighters yang sudah berada di atas octagon pada malam hari ini. Fighters di sudut biru, kelahiran kota Denpasar, 23 tahun, 175 cm, dengan disiplin bela diri BJJ dan juga Muay Thai, from Warrior Fight Camp, Agung Aditya Iswarama. Sementara fighters kita di sudut merah dengan julukan Monster Ali Furu, kelahiran asli kota Ambon, 26 tahun 184 cm, dengan disiplin bela diri, livre, boxing, dan juga Muay Thai, from Fight Academy Jambi, Willem Natalex Monster. Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Francino Tirta, Dewan Juri Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak, Juri 1 Komarudin, Juri 2 Anthony Pajau, Juri 3 Jesse Wasit Soma. Fighters, selamat bersarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Tunduk diri setiap saat, bermain sportif, touch club. Kembali sudut. Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri, Timekeeper, Fighter ready. Inilah partai perbaikan peringkat di kelas welterweight. Silakan Diki Jo dan Bung Francino. Terima kasih Ovi. Ya, kita masuk bout terakhir, bout kelima. Bung Francino, bagaimana ini kira-kira di kelas yang di Uni Ahong? Ya, Willem adalah pendatang baru, memenangi satu fight, ya. Dan oh, langsung Bung, pukulan Bung. Dilempar, dikeluarkan oleh Willem. Oleh Agung. Oh, bisa take down Bung. Oh, sudah diangkat Bung. Kita lihat mampu ke Agung. Oh, hampir dapat. Memang sangat sulit sekali ya untuk menjatuhkan yang postur lebih tinggi, Bung. Jauh lebih tinggi. Iya, benar, sangat Bung. Sulit sekali. Tadi sudah sempat diangkat. Lihat, mencoba hampir menangkap, diperingatkan oleh wasit. Pegangan cage tadi, Bung. Dan dia pegangan cage, biasanya di cage dia atasnya yang dipegang. Atasnya, Bung. Saking benar, tingginya. Tinggi sekali. Luar biasa. Willem mencoba melakukan guillotine choke. Oh, sedangkan Agung mencoba melakukan, Bung, bantingan. Oh, nampak lepas. Luar biasa. Pukulan lagi, Bung. Masih nempel, double underhook didapatkan oleh Agung. Masih belum, masih berdiri juga, Bung Willem. Keseimbangan yang sangat baik sekali, iya, oleh Willem. Baik, Bung. Nampak, kita lihat apa yang dilakukan. Nampak mencoba melakukan giletin. Oh, masuk, Bung. Mencoba giletin choke, kita lihat. Belum. Tidak tampak, Bung. Belum, iya. Belum berhasil. Iya, belum. Karena sulit sekali untuk melakukan giletin choke dari posisi berdiri. Posisi berdiri, iya. Oh, lutut dikeluarkan. Oh, ditangkap, Bung. Hampir. Kita lihat. Oh, nampaknya cukup dalam. Kita lihat Agung nampak dalam, Bung. Nampak cukup tercekik. Cok, bahaya. Nampak cukup tercekik. Kita lihat dia menempel. Berusaha untuk dijatuhkan, Bung. Masih kembali juga belum. Pinggang yang sangat baik dari Willem. Cukup sulit, Bung, memang untuk menjatuhkan orang yang sebesar Willem ini, ya. Karena pinggangnya berada jauh sekali dibandingkan jangkauan tangan tinggi dari Agung. 184 kira-kira, Bung, tingginya luar biasa. Intinya, tinggi sekali. Kita lihat. Mencoba melakukan lutut dikeluarkan. Oh, pukulan lagi bertubi-tubi, Bung. Bertubi-tubi. Masih berdiri juga Agung, baik sekali. Pukulan dari Bung dia terima bertubi-tubi. Lagi, Bung, elbow masih meleset. Double underhook didapatkan oleh belum. Over-under masih, Bung. Over-under. Yeah. Justru sekarang Agung, Bung. Dibalikan oleh Willem. Justru Agung sekarang di bawah. Bahaya, Bung. Kita lihat mampukah berdiri lagi, berdiri, Bung. Berdiri kalau tidak dikasih napas. Tidak dikasih napas. Ditekan lagi, Bung. Masih. Ditekan lagi. Dijatuhkan kembali, Bung. Mount position kali ini kita lihat berbahaya sekali. Gerangan Bung, posisi sudah. Gerangan dilakukan oleh Willem dan mendorong wajah dari Agung. Kita lihat, ya, bahaya, Bung. Ya, tampaknya sudah benar memang melakukan peluk tadi, Bung. Ya, ya, mencoba menyembunyikan wajahnya. Namun sulit sekali untuk melawan fighter yang jauh lebih tinggi. Ya, kita lihat. Bertubi-tubi, Bung. Bertubi-tubi. Bahaya. Masih, Bung. Belum juga. Masih. Oh, pukulan lagi. Lihat, hook dari Willem. Posisi mount ini. Agung harus keluar dari posisi ini. Dia harus escape, Bung. Ini posisi yang sangat berbahaya sekali. Mungkin. Mengkaitkan kakinya mungkin bisa. Ya, dia.
ditekan high mount. Bagus sekali Wilam pindah ke high mount dan ground and pound telak sekali ke Agung. Bahaya. Kita masih panjang buka Agungnya. Atau wasit akan menghentikan fight ini. Memberikan kembalikan badannya. Ini berbahaya untuk Rear Naked Choke. Kita lihat. Masih Bung dikembalikan lagi, diratakan lagi Bung oleh Wilam. Ground and pound lagi dilayangkan. Berulang kali Bung. Memang apa keuntungan dari pukulan lagi Bung ke arah wajah telak. Telak sekali. Keuntungan dari fighter yang lebih tinggi adalah ground and pound sangat berdiri, dilepas Bung. Dibiarkan berdiri. Kita lihat. Ditendang. Jebakan Batman ternyata. Ini jebakan Batman. Di ground and pound lagi. Bahaya justru. Bung dipukul Bung. Kita lihat bahaya sekali. Masih belum berakhir ini. Juga Bung. Ground and pound kembali. Bagus bahaya. Sekali ground and pound dari Willem. Nih lagi Bung. Ke arah wajah dan ke arah kepala. Bagus sekali Willem. Badan juga Bung tadi luar biasa. Dia harus keluar. Pukulan bertubi-tubi Bung. Wasit melihat sudah cukup. Ya di stop Bung dan makanya berakhir. Luar biasa kekuatan dari Willem ini Bung. Postur yang cukup besar. Ground and pound yang luar biasa. Tenaga besar benar. Cukup kuat postur yang besar ini. Ini akan menjadi tantangan yang serius di kelas welter. Benar. Cukup tinggi Bung. Cukup tinggi. Luar biasa. Welter. Mungkin fighter tertinggi di One Pride. Bisa jadi Bung. Benar. Di kelas paling besar. Memberhentikan pertarungan ini pada round pertama. Menit keempat lewat 29 detik. Dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound dari sudut. Merah Willem Natalie.